Pemirsa, hari pertama dibukanya kembali, objek wisata Lembang di Kabupaten Bandung Barat mulai ramai dipadati pengunjung pada Sabtu siang. Protokol kesehatan pun diterapkan oleh pengelola wisata. Bahkan pengunjung dari Jakarta harus diputar balik, sebab pengelola wisata Lembang hanya menerima pengunjung dari Jawa Barat saja. Satu persatu kendaraan wisatawan yang masuk ke dalam salah satu objek wisata Lembang di Kabupaten Bandung Barat diperiksa petugas mulai dari temperatur suhu tubuh hingga KTP pada Sabtu siang. Sebelum masuk ke tempat wisata yang terkenal dengan wahana bersuah foto, pengunjung diwajibkan menggunakan masker dan mencuci tangan. Sejumlah pengunjung yang ber-KTP Jakarta terpaksa harus diputar balik oleh petugas lantaran untuk sementara objek wisata Lembang hanya untuk menerima wisatawan dari dalam Jawa Barat saja. Namun demikian, ada sejumlah pengunjung dari ibu kota yang masuk ke wisata tersebut karena mereka datang sebelum adanya petugas yang memeriksa. Mereka pun mengaku tidak ada pemeriksaan KTP di pintu masuk dan tidak tahu jika wisatawan asal Jawa Barat saja yang boleh masuk. Pernah aja sama di Jakarta, terus mau coba ke Bandung, terus pas banget timingnya juga nggak lagi penuh, nggak macet, terus kalian mau main aja. Nebak-nebak aja. Okay. Terus juga kebetulan janjian sama teman di belakang sini, tadinya sih nggak masuk sini, cuman pas kosong ya udah sekalian aja. Dari Jakarta. Sementara itu, pengelola wisata akan lebih memperketat bagi pengunjung dari luar Jawa Barat untuk tidak memasuki kawasan wisata dan protokol kesehatan sesuai anjuran dari Pemda agar dilaksanakan semaksimal mungkin. Memang kita menjalankan protokol kesehatan di samping arahan dari Bupati. Hari pertama untuk pasien pertama kita menerima tamu khusus Jawa Barat dulu. Nah, kita kembangkan dibantu dari pihak TNI dan pihak kepolisian. Kita untuk mengantisipasi membludaknya pengunjung, pihak pengelola akan membatasi wisatawan hanya 30% dari kapasitas normal. Sementara itu, pasca dibukanya kembali sejumlah objek wisata Lembang, arus lalu lintas di kawasan Lembang mulai kembali ramai oleh kendaraan wisatawan. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.